Dia cakap dia ambil duit tu sebagai balasan Jenny tinggalkan dia. Lepas tu barang-barang yang dia beli apa benda semua tu dekat Jenny, Jenny kena bayar balik. Bodoh. Hello hello guys, welcome to Mr. Idea Bro. Untuk video kali ni adalah tentang seorang awet TikToker ni sedih, terkejut dan trauma. Ex-power dia tulis semua duit dalam bank account dia. Awet ni sudah lama tinggalkan laki tu ma. Dan laki tu pun sudah ada family. Mana tak mungkin laki tu punya KWSB tak lulus. Dia pergi transfer semua duit awet pergi account sendiri. Disebabkan security TSC pakai nombor laki tu. Aduh. Alasan laki tu ambil duit awet sebab katanya dia ada hak untuk ambil duit tu. Dan duit tu adalah untuk bayar balik semua hadiah yang laki tu bagi awet sebelum ni. Bye. Walau laki tu memang cheap. Bye. Jom kita saksikan video ni. Ini Jenny nak bagi nasihat sikit dekat kaum perempuan. Jangan pernah percaya lelaki. Bukan semua tapi setelah. Kau tahu tak, aku ada dua account bank tau. Satu bank Islam, satu lagi CIMB. Apa-apa duit review yang masuk dekat aku, semua masuk dekat CIMB. Tapi aku saving dekat bank Islam sebab bank Islam tu tak ada online transfer. Sebab aku tahu aku ni jenis yang boros. Aku tinggalkan sikit je dekat dalam CIMB. Lepas tu semalam daripada pukul 5 petang sampai pukul 10 malam aku cari bank area sini. Sebab mesin ATM semua dah tak ada duit. Dengan hujan lebat ni kau tahu tak? Lepas tu bila aku check dalam akaun aku kosong. Tu semua duit review aku, duit aku kerja. Kosong. Sebelum ni aku ada bercinta dengan seorang lelaki. Bank Islam ni ada online transfer tapi TAC ke nombor ke pakai nombor dia. Bukan nombor dia tapi nombor lama Jenny. So bila bercinta tu dia macam tak percaya dekat Jenny. So kita orang tukar nombor. Weh, aku tak beli baju raya lagi. Dah 4 tahun weh aku tak balik raya. Lepas tu semalam Jenny call kakak dia. Dia cakap dia ambil duit tu sebagai balasan Jenny tinggalkan dia. Lepas tu barang-barang yang dia beli apa benda semua tu dekat Jenny, Jenny kena bayar balik. Dia cakap dia ada hak dekat duit tu sebab dia dah habiskan banyak duit dekat Jenny. Tapi adik-adik aku tak tahu, Ipan pun tak tahu. Rupa-rupanya dia dah bagi tahu awal-awal dah dekat kakak dia kalau aku call ke apa ke cakap je macam tu. Aku malas nak besar-besarkan isu ni sebab dia pun kahwin dah ada anak. Nanti kan bini dia cakap aku mengoyan pula. Buat kaum wanita, jangan pernah expose duit kita ada berapa banyak dekat pasangan kita. Sebab duit tu yang akan membantu kita nanti. Tapi sebenarnya aku tak boleh salahkan dia seorang. Aku sepatutnya salahkan diri aku sebab aku yang bodoh. Aku memang tak expect langsung yang dia boleh buat macam tu. Aku faham mungkin kau nak guna duit tu untuk anak bini kau kan. Tapi kau fikirlah aku juga weh. Dah 4 tahun weh aku tak balik beraya. Aku tahu rezeki ada lagi nanti insyaAllah. Duit boleh cari tapi ni nak raya weh. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Mr. Idea Bro.